Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar? Aku harap korang semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Hah? Korang tanya apa yang aku kira tadi? Oh, tadi aku kira berapa banyak dah lens yang aku guna setakat aku guna kamera ni. Agak banyak jugalah. Lens Sony aku dah guna, lens Fuji dah guna, lens Canon dah guna, lens Canon RF dah guna, lens Canon EF pun dah guna, Sigma dah guna, Samyang pun dah guna. Jadi, apa lagi lens yang aku perlu guna? Okay, antara list lens yang aku berharap aku boleh guna pada masa akan datang, masa dululah. Okay, antaranya adalah lens daripada Zeiss. Okay, kenapa aku minat sangat, aku tertarik sangat dengan lens daripada Zeiss ni? Sebab bila aku tengok review ramai yang kata lens Zeiss ni dia punya karakteristik, dia ada karakteristik dia yang tersendiri. Berbeza dengan lens-lens yang lain, termasuklah lens daripada Sony. Jadi disebabkan itu, aku pun carilah satu, jumpalah ini dia lens untuk Sony full frame. Bukan untuk crop sensor tapi untuk full frame. Okay, lens Zeiss ni sebenarnya kenapa aku berharap untuk aku dapat untuk try, disebabkan lens dia tak murah, lens dia agak mahal. Tapi itu cerita dulu, sebab sekarang ni lens dia dah jatuh harga disebabkan lens yang dah lama. Dan aku pun duk perhatikan Zeiss ni, rasanya Zeiss dah tak buat keluar lens, dan ada dengan ura-ura Zeiss dia akan stop buat lens untuk kamera. Tak pasti rumus tu betul ataupun tidak. Jadi harga sekarang ni dah makin murah, dan kalau beli yang second hand korang boleh dapat lagi murah. Jadi aku tertarik, dan Zeiss ni dia ada banyak siri lens dia, tapi aku pilih siri yang ni untuk Sony, iaitu siri Batis. Aku pun tak tahu nak sebut macam mana pronounce yang betul, tapi aku rasa kita guna lidah Melayu kita, Batis. Lens Batis. Dan lens Batis ni dia ada banyak jenis, banyak jenis pula. Banyak jarak, antaranya 25mm, ada 85mm, tapi aku pilih 24mm f2. Jadi buat masa sekarang ni, kita nak unbox dulu lens ni. Dan kalau korang tengok macam ni pun dah boleh nampak dari segi design kotak dia pun, nampak lens ni agak premium. Jom kita tengok. Ini dia kotak lens Zeiss Batis 40mm f2. Jadi tengok dekat luar je kita boleh nampak yang Zeiss tak main-main ya. Dengan packaging dia tu memang sangat cantik. Dan dia ada dua ya. Dekat luar satu, dekat dalam satu. Jadi dia ada kulit sekali. Kotak pun dia balut lagi dengan kotak luar. Jadi kita cabut kulit dia dulu. Korang tengok kotak dia. Memang cantik, dan kita boleh nampak Zeiss tak main-main. Dia balut lens ni dengan kotak, dua balutan kotak. Kita tengok dalam dia ni. Korang tengok, dia dalam kotak tu dia sediakan span supaya lens ni tidak damage, tidak ada kerosakan. Kalau mungkin terjatuh, dia tak akan cala. Mungkin cala, tapi dia tak akan cala yang teruk disebabkan ada protection span macam ni. Sangat bagus lah. Genius. Cedik lah Zeiss dia, packaging dia ni cemerlang. Okay, lepas tu nampak macam ada. Ada kotak ni, boleh buka kotak ni. Okay, kotak dia. Okay, buku, manual dan juga warranty card kot. Aku pun tak pasti, tapi susunan dia letak buku dia ni memang cantik. Dalam kotak yang pun cantik. Cantik sangat. Okay, dalam kotak ni dia ada lens hood. Lepas tu okey, ini dia lens dia. Lens Zeiss Batis 40mm f2.
Tengok je mula-mula, tengok buka je korang boleh nampak. Kenapa ni? Tak dekat. Okey. Tengok je mula-mula boleh nampak dia punya lens dia ni. Bukan calang-calang tau kau tengok. Cantik dia. Design dia minimalis, simplicity. Tak ada banyak songai sangat. Simple. Dia ada, okey, bila kita tengok lens dia ni, dia ada satu logo Zeiss. Lepas tu dia ada focus ring. Dan kalau tengok, okey, dekat atas ni dia ada, tak silap aku, yang ni OLED LCD screen. OLED screen. Dia akan tunjuk bila korang fokus tu, jarak dia, dia akan tunjuk dekat OLED screen ni. Disebabkan screen ni lah, bila kita tengok lens dia, dia nampak macam futuristik. Dia nampak ke arah lens yang ke hadapan, masa depan. Simple, design yang simple dan juga design yang futuristik. Memang cantik. Jadi lepas tengok je lens Zeiss ni, aku boleh faham kenapa harga dia tak murah waktu dia mula-mula lancarkan lens ni. Korang tengoklah macam mana. Tengok body dia pun korang boleh nampak design yang sangat-sangat premium. Okay, dekat sini dia ada focus ring, yang mana focus ring dia ni bukan yang keras. Focus ring dia ni daripada getah yang lembut. Memang lembut sangat. Aku suka pegang focus ring dia ni sebab lembut. Dia selesa untuk pegang. Dan bila kita pusing pun dia tidak ada sangkut-sangkut, licin je. Jadi aku rasa macam sesuai kalau nak shoot video dengan lens ni sebab dia smooth, lancar saja focus ring dia ni. Lepas tu dekat atas dia ni, dia ada OLED display, yang mana dia akan tunjuk lah bila masuk dekat kamera, dia akan tunjuk jarak yang kita fokus, jarak fokus dia. Dan sangat cantik dan nampak macam lens bukan waktu sekarang ni, macam lens akan datang tahun depan ataupun tahun 2023. Maksudnya lens yang di masa hadapan. Memang sangat cantik. Lepas tu dia ada, aku lupa nak bagi tahu, yang ni dia ada switch. Lens ni dia boleh shoot micro. Jadi dia ada switch untuk jarak fokus dia ni. Okay, switch. Jadi boleh, korang boleh shoot micro dengan lens 40mm f2 ni. Okay, dari segi berat dia, tak berat, memang ringan sangat. Dan aku rasa kalau bandingkan dengan lens G Masterlens aku 24mm f1.4, lens ni lagi ringan sebenarnya. Memang ringan sangat. Lepas tu ada satu benda yang aku nak check, sebabkan harga dia ni mahal. Jadi aku rasa ada satu benda kalau dia tak ada ni macam tak berapa kena dengan lens yang mahal. Okey, sesuailah lens dia mahal. Sebab kalau korang tengok dekat tepi tu, dia ada weather seal, dia ada getah yang untuk weather seal. Jadi kalau kena air sikit-sikit, kena hujan ke macam tu, lens ni tak ada masalah. Tapi siapa yang akan letak lens dia dekat hujan kan? Aku tak akan letak lens aku dekat hujan. Kalau terkena hujan pun aku cuba cepat-cepat lap lens ni dan cuba jaga, jauhkan lens aku daripada terkena air. Jadi lepas tu dari segi performa dia, hasil gambar yang dihasilkan dengan lens Zeiss ni, sebab macam aku katakan tadi, ramai yang kata Zeiss ni dia punya karakteristik dia yang tersendiri. Jadi aku nak test jugalah betul ataupun tidak. Jadi aku bawa lens ni pergi shoot convocation dan hasil dia, jadi korang boleh nampak hasil dia. Dia punya, aku perasan lah beza dia dengan lens G Master yang aku guna sekarang ni. Dengan lens-lens yang aku guna sebelum ni, aku boleh nampak lens ni dia macam color dia lagi timbul dan lagi sedap mata memandang. Lepas tu yang aku perasan lagi, dia punya kontras dia tu lagi timbul berbanding dengan lens yang lain. Aku tak pasti betul ataupun tidak, tapi itu apa yang aku perasan untuk first, pertama kali aku guna lens 45mm f2 ni, lens Zeiss ni. Jadi aku kena buat research dulu, aku nak tengok sama ada betul ataupun tak. Dan aku nak
kena test lebih lagi dengan lens ni. Jadi setakat tu saja review aku pada kali ini pasal lens Zeiss. Lens Zeiss pertama aku, Zeiss Batis 40mm f2. Jadi aku harap korang semua suka video ini dan harap video ini dapat membantu korang semua. Jadi pada korang semua yang belum subscribe lagi, jangan lupa subscribe pada channel ini dan juga tekan butang loceng supaya korang tidak ketinggalan kalau aku update, aku masukkan video yang baru yang lagi best. Dan mungkin aku akan masuk lagi video pasal lens Zeiss 40mm f2 ni lepas aku dah puas aku test lens ni, dan mungkin review yang lanjut lah. Ok guys, jadi itu saja. Jangan lupa like pada video ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.